Tanya sama pokok, apa sebab goyang? Nanti jawab pokok. Angin yang goncang. Macam dengar suara. Suara siapa? Siapa itu? Saya di sini. TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa, anda bersama saya Syamira Nazir dalam slot tahap 1 di Didik TV KPM. Di mana pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu untuk murid-murid tahun 3. Tapi sebelum itu, siapa cikgu kita? Jadi jom kawan-kawan, kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru kita. Jom saksikan profil beliau. Dan turut bersama dengan kita di studio pada hari ini, kita ada Cikgu Juru Bahasa Isyarat Nur Haslia Hairul Anwar. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Terima kasih banyak-banyak Cikgu Haslia atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Jadi kawan-kawan, jom kita berkenalan pula dengan Cikgu kita. Kita tanya Cikgu, Cikgu, mengapa pokok goyang? Kita ada Cikgu Abdul Rani Abdul Rahman. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar Cikgu? Sihat Mira, Alhamdulillah. Wah, Cikgu pakai baju pokok. Yeah. Kenapa tu? Nanti kita tanya Cikgu. Okey, dan di studio kita pun ada rakan-rakan baru saya di dalam talian dari SK Taman Suri Gombak Selangor. Assalamualaikum. Salam sejahtera kawan-kawan. Apa khabar semua? Wah, cerianya mereka. Baiklah Cikgu, boleh Cikgu perkenalkan mereka? Ya, baik Mira. Murid-murid kita pada hari ini terdiri daripada Nurul Aisyah, Munzir, Alif dan Masya. Baiklah, salam perkenalan buat semuanya. Dan tak lupa juga kepada ibu bapa atau penjaga yang berada di sebelah mereka. Terima kasih atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah Cikgu Abdul Rani, hari ini kita nak belajar Bahasa Melayu dengan tajuknya Sekolahku Hijau. Okey, boleh Cikgu terangkan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Terima kasih Mira. Untuk hari ini kita akan belajar tentang Sekolahku Hijau. Jadi standard pembelajarannya ialah 3.2.2 menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bercapah. Maksudnya jawapan itu tidak terdapat dalam bahan yang diberikan. Murid harus berfikir untuk menyatakan jawapan tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan bercapah. Seterusnya, objektif pembelajaran pada akhir siaran, murid dapat membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan bercapah dengan betulnya. Jadi Mira, mereka harus membina dan menulis jawapan tersebut. Baik, kita teruskan. Silakan Cikgu. Aktiviti pada hari ini. Yang pertama sekali, mereka membina jawapan bercapah, menulis jawapan bercapah berdasarkan petikan dan jom tulis siapa cepat dia dapat. Ya, ini rahsia. Kita tunggu pada akhir slot nanti. Baik, kita teruskan. Yang pertama, membina jawapan bercapah. Sebelum itu, Mira, ada cara sebenarnya dengan kaedah nyanyian untuk menjawab soalan bercapah dengan lebih mudah. Jom kita nyanyi sama-sama, Mira. Jom. Wah, seronoknya. Jom nyanyi. Tanya pada cikgu cara bina jawapan, nanti jawab cikgu mudah caranya. Tanya pada cikgu, cikgu baik hati, nanti jawab cikgu potong dan ganti. Jika potong depan, gantikan jawapan. Jika potong belakang, sama caranya. Ingat cara ini,
selalu ganti. Jangan pusing ayat jadi salah nanti. Wow, okey. Mira, selain itu Mira, di samping potong depan, potong belakang, murid-murid juga boleh gunakan kaedah sukat. Apa itu sukat? Murid-murid cikgu nak tahu tak apa itu sukat? Nak tahu tak? Nak tahu tak? Siapa nak tahu? Bagus. Baik. Ya. Okay. Kaedah kedua ini juga dapat membantu murid menulis jawapan bercapah dengan baiknya. Okey, sukat. Bukan sukat air, bukan sukat makanan. S ialah supaya, U ialah untuk, K kerana, A agar, D dengan. Jadi murid-murid dibantu oleh perkataan-perkataan ini untuk menulis jawapan bercapah dengan baiknya nanti. Jadi dua kaedah boleh digunakan oleh murid-murid untuk menulis jawapan bercapah. Wah, baiklah cikgu. Kita teruskan. Kita tengok bagaimana nak gunakan kaedah potong depan, potong belakang dan sukat itu tadi. Contoh soalan. Mengapakah mereka membuang sampah sarap? Jadi kita potong di depan. Jom kita lihat. Kita potong mengapakah? Kata tanyanya. Kemudian kita gantikan jawapan di hadapan saja Mira. Jadi kita guna supaya. Supaya sekolah bersih, mereka membuang sampah sarap. Sebaiknya letak koma di hadapan jawapan ditulis tersebut. Di hadapan perkataan yang berwarna merah di situ. Baik, seterusnya contoh yang kedua. Kita lihat. Mengapakah mereka dapat menumpukan perhatian semasa belajar? Jadi, kita nak potong di mana? Murid-murid nak potong di mana? Hadapan ke belakang? Di mana? Murid-murid, di hadapan ke di belakang? Bagus. Jadi, kita potong di hadapan. Jadi, kita gantikan dengan jawapan di hadapan. Kita guna K pula. Kerana? Kerana sekolah bersih, mereka dapat menumpukan perhatian semasa belajar. Kita lihat satu lagi. Jom. Tadi keduanya di hadapan. Bagaimana pula di belakang? Murid-murid nak dipotong di hadapan ke di belakang? Di hadapan ke di belakang, kawan-kawan? Ke belakang? Tunjukkan pada cikgu. Depan atau belakang? Okey. Ya, bagus. Tadi Hanif dan rakan-rakannya bergotong royong di laman itu. Mengapa? Jadi murid hanya potong kata tanya di belakang, kemudian gantikan dengan jawapan saja di belakang. Hanif dan rakan-rakannya bergotong royong di laman itu untuk mengindahkan sekolah. Baik. Itu contoh bagi potong di belakang. Baik, murid-murid, kita cuba lagi. Potong di depan, ganti di depan. Tunjuk. Potong di depan, ganti di mana? Ya. Potong di belakang, ganti di mana? Di siapa belakang. Nak respon? Kita potong apa sebenarnya? Apa yang kita potong sebenarnya? Siapa nak respon? Angkat tangan, jawab. Okey, silakan Aisyah. Aisyah. Kita potong kata tanya. Kita potong kata tanya. Bagus, Aisyah. Kita beri ganjaranlah untuk segmen ni. Boleh. Berapa, cikgu? Kita bagi 5 guli emas. 5 guli emas untuk Aisyah. Hadiah saja. Hadiah sebab Aisyah beri respon. Aisyah. Baiklah, siapa cikgu. Kita nampak gayanya murid-murid kita dah faham dah, cikgu. Ingat cara ini, potong lalu ganti. Tapi kita berhenti berhenti seketika, cikgu. Untuk lebih banyak perkongsian selepas ini, jangan ke mana-mana, hanya di slot tahap 1. KPM. Baik, kembali kita dalam slot tahap 1 di Didik TV KPM, di mana pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu dengan tajuknya Sekolahku Hijau.
Tanya pada cikgu cara bina jawapan. Nanti jawab cikgu mudah caranya. Jom kita tanya cikgu Amrul Rani. Macam mana caranya tu cikgu? Silakan cikgu. Terima kasih Mira. Tadi dah disebut kita boleh gunakan kaedah potong depan, ganti depan, potong belakang, ganti dah belakang. Jangan pusing ayat, nanti salah. Jadi, kaedah kedua, guna sukat. Supaya, untuk, kerana, agar dan dengan. Kedua-dua cara boleh diterima. Jadi, untuk kali ini kita akan buat tentang amalan hijau dalam kehidupan. Jadi, untuk mewujudkan sekolah hijau, kita perlu mengamalkan amalan hijau dalam kehidupan untuk menjaga alam sekitar sebenarnya. Jadi, murid-murid, mari ikut cikgu untuk aktiviti seterusnya. Jom potong depan, potong belakang. Dah bersedia belum? Dah bersedia? Tengok, dah bersedia. Bersemangat murid-murid pagi ni. Dah bersedia. Bagus. Jom, tengok yang pertama. Aktiviti yang kali ini, membina dan menulis jawapan bercapah. Membina dan menulis jawapan bercapah. Ingat, potong depan, ganti depan. Potong belakang, ganti belakang atau gunakan sukat. Jom, kita mulakan. Cikgu beri masa dengan pantas. Kamu baca dengan pantasnya untuk dapatkan maklumat. Kita lihat siapa yang pantas membaca. Angkat tangan. Nampaknya masing-masing khusyuk Mira. Mendapatkan maklumat untuk menjawab soalan bercapah sebentar nanti. Budaya tapi sekolah harus ingat, jawapan tidak berada dalam petikan. Tak ada dalam petikan, cikgu. Bercapah perlu jawapan daripada murid. Murid perlu berfikir. Baik, dah bersedia? Dah bersedia, murid-murid? Dah bersedia? Sedia. Semua dah bersedia. Kita teruskan yang pertama. Kita nak ketuk-ketuk buka pintu. Aci, aci, buka pintu. Pilih pintu yang mana satu. Amboi, siapa nak pilih pintu? Angkat tangan. Angkat tangan. Kak Mira, siapa yang paling awal tu? Munzir nampaknya, cikgu. Munzir. Kita lihat Munzir. Pintu yang mana, Munzir? Dua. Pintu nombor dua. Baik, pintu nombor dua. Ya, Munzir. Ini soalannya. Mengapakah mereka tidak bersungut semasa melakukan aktiviti tersebut? Jadi kata tanya ini di hadapan atau di belakang, Munzir? Di hadapan. Bagus, Munzir. Baik, cikgu beri masa. Okey, tulis jawapan kamu sekarang. Gunakan kaedah potong depan, ganti depan, potong belakang, ganti belakang atau sukat. Terlihat. Khusyuk murid-murid ini. Pantas. Mudah caranya sebenarnya. Siapa yang dah siap? Kalau terlihat. Di depan, kita kena potong depan lah, cikgu. Betul. Munzir dah siap, cikgu. Munzir dah siap. Nurul Aisyah dah siap. Baik. Walaupun nama Munzir, yang lain-lain pun dah siap. Bagus. Terbaik murid-murid cikgu hari ini. Bagus. Baik, Munzir, bacakan jawapan kamu yang telah ditulis sebentar tadi. Bacakan. Kerana tidak bersungut semasa melakukan aktiviti, mereka hendak memastikan kawasan bilik darjah mereka adalah yang paling bersih di sekolah. Ya, jawapan tepat. Jawapan tepat. Cuma Munzir guna kaedah sukat. Tidak ada masalah. Jadi sebenarnya perlu letak koma di situ tadi. Ada sedikit kesilapan. Maka Kak Mira, kita bagi 4 guli emas untuk Munzir. Empat guli emas. Tanya Munzir. Baik. Siapa nak baca jawapan? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Siapa tu? Aisyah. Silakan Aisyah. Kerana mereka ingin sekolah bersih dan kemas, mereka tidak bersungut semasa melakukan aktiviti tersebut. Terbaik. Bagus. Ya, Kak Mira? Adik-adik ni, murid-murid ni gunakan kaedah potong depan. Aisyah guna kaedah potong depan. Jadi, saya beri 5 guli emas untuk Aisyah. Tanya Aisyah. Sebab apa 5 saja? Sebab dia tak letakkan koma selepas jawapan di awal tu. Ada sedikit kesilapan. Baik, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Aci, aci, buka pintu. Pilih nombor yang mana satu. Siapa? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa dulu? Okey, kita ada Marsha, cikgu. Marsha. Silakan, Marsha.
Dekat Marsha. Marsha. Nombor berapa? Nombor? Satu. Nombor satu. Ah, kita lihat soalannya. Bagaimanakah cara kamu dan rakan-rakan kamu menjaga kebersihan kawasan sekolah? Baik, kita nak potong di hadapan atau di belakang? Ah, murid-murid, potong di hadapan atau di belakang? Bagus. Yeah. Ah, macam ni, gitu-gitu kan? Maksudnya di hadapan cikgu, ya? Ya, hadapan. Yeah. Baiklah. Baik, ah, cikgu beri masa. Baik, semua sekali tulis jawapan kamu. Ah, tulis jawapan kamu. Menggunakan kaedah potong depan, potong belakang atau sukat. Ya. Yeah. Ah, usyuk, hati-hati. Semasa menjawab, semasa menulis. Jangan ada kesilapan. Betul. Tadi Cikgu Rani dah pesan, jangan lupa letak koma. Jangan lupa letak koma jika gunakan kaedah potong depan ataupun potong belakang. Okey, dah siap ke Masya? Ya, nampaknya Masya dengan pantasnya. Jadi kita minta Masya dulu membacakan. Okey, semua tunjuk jawapan dulu. Semua tunjuk jawapan. Bagus. Bagus. Kita minta Masya bacakan jawapan yang telah ditulis. Saya dan rakan-rakan mengutip sampah sarap supaya cantik dan selesa. Semula. Saya dan rakan-rakan mengutip sampah sarap supaya cantik dan selesa. Ya, bagus. Caranya bagus. Betul. Saya dan rakan-rakan mengutip sampah supaya sekolah bersih dan selesa. Ainul menggunakan kaedah sukat. Jadi jawapannya betul, tepat. Saya beri 6 bintang padanya. Enam guli emas. 6 guli emas untuk Masya. Tahniah Masya. Beri tepukan pada Masya. Tiada kesilapan di situ. Baiklah. Baik. Seterusnya, kita ketuk lagi pintu. Mari, cikgu. Aci, aci, buka pintu. Pilih nombor yang mana satu. Siapa nak pilih? Kita ada Alif. Alif. Alif nak pilih. Nombor mana, Alif? Alif? Nombor empat. Ya, kita tengok. Apakah soalan nombor empat? Ya, Alif. Mengapakah kita perlu menanam pokok di kawasan sekolah? Kita nak potong depan atau belakang, Alif? Dia tunjuk depan tu, cikgu. Yang lain-lain setuju tak dengan jawapan Alif? Potong depan atau potong belakang? Bagus. Baik, tulis jawapan kamu sekarang. Tengok siapa paling pantas guna kaedah yang sama. Ya, katanya potong depan. Jadi, jom kita tengok macam mana cara itu. Betul ke potong tak betul? Depan, potong belakang atau sukat. Ya. Okey. Nampaknya Alif dah siap tu, cikgu. Wah, pantas Alif. Ada lagi? Oh, sangat cepat. Hebat. Baik, kita minta Alif membacakan jawapan yang telah ditulis tu. Kita perlu menanam pokok di kawasan sekolah supaya pemandangan sekolah cantik. Ya, betul. Tepat. Alif menggunakan kaedah sukat. Jelas jawapannya. Yeah. Kita beri 6 guli emas pada Alif. Tahniah Alif. Baik, kita cuba. Siapa nak cuba satu lagi? Satu lagi pintu. Ya, Munzir. Ya, silakan Munzir. Bacakan jawapan kamu. Kita perlu menanam pokok di kawasan sekolah supaya kawasan sekolah cantik dan hijau. Ya, supaya kawasan sekolah cantik dan hijau. Kenalah dengan sekolahku hijau. Ya. Ya, 6 guli emas untuk Munzir. 6 guli emas untuk Munzir. Tahniah semuanya. Tepuk kawan-kawan pada kawan kamu. Okey, tepuk tangan semua. Nampaknya anda dah berjaya menjawab soalan dengan baik dan hebat sekali. Kalau macam tu cikgu, Mira pun nak ketuk-ketuk pintu jugalah. Tanya Aci nak tengok apa pula soalan yang diberikan seterusnya. Tapi kita berhenti bahas seketika, cikgu. Baik. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah, jangan ke mana-mana.
Update TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot tahap 1 di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Cikgu Abdul Rani dan juga kawan-kawan saya di dalam talian. Okey Cikgu, untuk segmen kali ini, apa pula perkongsian daripada Cikgu? Ya, Mira. Tadi sekolah aku hijau. Kemudian amalan sekolah hijau. Ataupun amalan mengindahkan sekolah. Sekarang ni habis sekolah dah indah. Indahnya laman kita. Jadi tercapailah sekolahku hijau tu tadi. Tapi kali ni tadi kita ketuk pintu, aci-aci buka pintu. Sekarang saya akan bawa orang terbang. Orang terbang mencari murid-murid kita pada hari ini untuk menjawab soalan bercapah. Baiklah. Menggunakan teknik potong depan, potong belakang. Baik, murid-murid, macam mana potong depan? Macam mana potong depan? Macam mana potong belakang? Baik, dah bersedia semua? Sedia. Jom. Okay. Seterusnya aktivitinya, jom tulis. Siapa cepat dia dapat. Perlu pantas menjawab soalan bercapah tersebut. Jeng. Di mana orang terbang tersebut? Dia dah datang. Tengok siapa. Wah, dia bawa kawan-kawan. Banyak orang terbang yang hadir untuk mencari murid-murid kita. Baik. Siapa yang akan kena? Fokus. Kita lihat. Siapa yang pertama kena? Siapa yang akan dipilih oleh orang terbang? Siapa tu? Angkat tangan. Siapa tu? Ainur dipilih oleh orang terbang. Baik, Ainur, kita lihat soalan yang dipilih oleh orang terbang yang pertama. Baik. Mengapakah Hanif dan rakan-rakannya berkumpul di laman itu? Baik, murid-murid lain juga diminta menulis jawapan bercapah berdasarkan soalan yang diberikan. Baik, sila tulis jawapan kamu sekarang. Ingat, potong depan, potong belakang atau sukat. Teruskan. Kalau macam ni Mira tengok, kemungkinan macam potong depan. Tapi kita tengok pula nanti jawapan murid-murid. Macam mana jawapan mereka. Baiklah. Dah siap ke Ainur Marsha? Fokus tulis. Jawab kawan-kawan yang lain pun. Nampak menulis jawapan yang sama juga, Cikgu? Terus angkat jawapan yang telah ditulis. Baiklah. Ainur. Baik, Ainur dah menulis jawapan bercapah tersebut. Tapi kita lihat jawapannya. Okey, apakah jawapan yang ditulis oleh Ainur? Baik, Ainur, baca jawapan yang ditulis. Hanif dan rakan-rakannya berkumpul di laman itu untuk membersihkan laman tersebut. Ya, bagus. Tepat sekali jawapannya. Jadi cikgu berbesar hati nak beri 6 guli emas kepada Ainur. Baik kawan-kawan, dapatkan guli emas. Siapa nak cuba cepat? Siapa nak cuba? Ya, Aisyah, silakan Aisyah. Okey. Kerana menanam pokok, Hanif dan rakan-rakannya berkumpul di laman itu. Bagus. Aisyah menggunakan teknik potong depan. Jadi cikgu beri 6 guli emas kepada Aisyah. Oleh sebab Aisyah menggunakan teknik potong depan, kita tambah lagi 3 guli emas untuk Aisyah. Tahniah Aisyah. Tahniah, dapat 9 guli emas. Baik. Lihat siapa pula yang dipilih oleh orang terbang ini. Siapa pula menjadi pilihannya? Dia menyorok sikit, Mira. Agak-agak siapa yang paling hampir dengan orang terbang tersebut? Angkat tangan. Siapa yang paling hampir? Siapa tu? Ya, Munzir. Munzir, kita tengok apakah soalannya. Bagaimanakah suasana di tempat itu? Baik, murid-murid, bina dan tulis jawapan bercapah kamu sekarang. Kita lihat siapa cepat dia dapat. Jom tulis. Okey, bagaimana suasana di tempat itu? Kalau Mira tengok, suasananya macam bersih, teratur. Itu kalau Mira tengok, tapi kita tengok jawapan murid-murid. Baik, Munzir dah tulis. Baik, kita minta Munzir baca jawapan yang telah ditulis.
Suasana di tempat itu sungguh cantik dan nyaman. Ya, suasana di tempat itu sungguh cantik dan nyaman. Ya. Tepat. Tahniah Munzir. Saya beri 5 guli emas untuk Munzir. Wah, tahniah Munzir. Tahniah Munzir, tahniah Munzir. Baik, siapa nak cuba? Siapa nak cuba lagi? Alif, okay. Silakan Alif. Suasana di tempat itu kelihatan dan ceria. Suasana di tempat itu kelihatan terceria. Jawapannya betul tapi ada sedikit kesilapan di situ. Terceria. Jadi kelihatan ceria saja. Maka cikgu beri 4 guli emas pada Alif. Tanya dapat 4 guli emas cikgu. Ya, 4 guli emas. Jangan sedih Alif. Boleh lagi, ada peluang lagi. Baik, kita teruskan. Tengok orang terbang mencari siapa lagi. Terlihat. Siapa yang kena? Siapa tu? Siapa tu? Lihat diri sini. Siapa tu? Siapa? Ya, Aisyah. Soalannya, mengapakah mereka menghias laman itu? Baik, murid-murid, sila tulis jawapan kamu sekarang. Tulis. Tengok siapa pantas boleh angkat jawapan dan tunjukkan. Mengapakah mereka menghias laman itu? Semakin pantas mereka menulis jawapan. Okey. Nampak macam Aisyah dah siap dah tu, Aisyah cikgu. Aisyah dah siap. Alif pun dah siap. Ya, betul. Kita pilih Aisyah lah dulu. Ya, silakan Aisyah. Kerana mereka ingin sekolah mereka kelihatan cantik, mereka menghias laman itu. Ya, bagus. Aisyah menggunakan teknik potong depan. Cuma Aisyah, pastikan ada koma dan jangan ulang mereka tu 2 kali. Baik, jadi kita beri 5 guli emas pada Aisyah. 5 untuk Aisyah. Tanya Aisyah, tanya. Tanya terbaik. Baik, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Seterusnya, siapa nak cuba? Angkat tangan. Ya, Munzir, silakan. Mereka menghias laman itu supaya kawasan sekolah dipenuhi dengan pokok-pokok bunga yang cantik. Ya, bagus. Jadi, Mira, ya, Munzir guna 2 sukat. Ada supaya, ada dengan. Jadi bagus, terbaik jawapan Munzir. Cikgu beri 6 guli emas untuk Munzir. Wah, 6 guli emas. Tahniah, tepukan untuk kawan-kawan. Tahniah. Dah. Baik. Seterusnya, orang terbang ni masih mencari rakan-rakan. Kita lihat siapa yang kena. Sung, Sung. Siapa tu? Siapa tu? Ada 2 tu. Dia nak pilih yang mana satu? Apa? Ada Munzir, ada Aisyah. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Siapa nak? Siapa nak angkat tangan? Siapa nak angkat tangan? Ya, Aisyah. Baik, Aisyah. Baik, bagaimanakah cara mereka menghias laman itu? Pantas, pantas tulis jawapan. Pantas tulis jawapan bercapah. Pantas. Kali ini kita bagi banyak guli emas siapa yang pantas menulis jawapan. Silakan. Pantas, pantas. Ya, nampaknya Ainul lebih pantas. Ya, silakan Ainul baca jawapan kamu. Silakan, baca Ainul. Jawapan yang ditulis. Silakan Ainul. Mereka menghias laman itu dengan menanam pokok. Ya, mereka menghias laman itu dengan menanam pokok. Bagus, tahniah. Saya beri 5 guli emas pada Ainul. Tahniah murid-murid terbaik. Kamu telah faham bagaimana menulis jawapan ataupun membina dan menulis jawapan untuk soalan bercapah dengan baiknya. Tanya, tepukan untuk murid-murid. Tanya semua, tepukan untuk diri anda sendiri. Baiklah cikgu, sedikit kesimpulan atau perumusan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Sebenarnya hari ini, murid-murid perlu berfikir untuk menjawab soalan bercapah. Jadi jawapan itu tidak ada dalam mana-mana teks ataupun gambar diberikan sebagai rangsangan saja. Jadi sebab itu kita gunakan kaedah potong depan, ganti depan, potong belakang, ganti belakang, atau sukat untuk merangsang minda murid berfikir di luar kotak sedikit untuk menulis jawapan yang baik. Baiklah. Dan cikgu, sedikit pertaksiran keseluruhan murid kita. Prestasi mereka pada hari ini bagaimana cikgu? Prestasi mereka sangat baik. Sangat baik. Mereka berjaya menguasai kemahiran menulis jawapan bagi soalan bercapah yang dikemukakan. Tahniah untuk semua. Dan juga kalau mereka yang berada di rumah ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka, di manakah mereka boleh layari ataupun dapati sumber-sumber ini? Di laman sesawang sumberku KPM. Dapatkan di situ.
banyak latihan yang boleh dibuat di sana. Baik, terima kasih banyak Cikgu Abdul Rani atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih rakan-rakan saya di dalam talian dan juga Cikgu Jurubahasa Isyarat. Jom Cikgu, kita nak akhiri kelas kita dengan satu nyanyian. Jom kita ke depan. Jom. Baiklah, kawan-kawan di rumah nyanyi sama-sama. Jom. Tanya pada cikgu cara benda jawapan. Nanti jawab cikgu mudah caranya. Tanya pada cikgu, cikgu baik hati. Nanti jawab cikgu potong dan ganti. Jika potong depan, gantikan jawapan. Jika potong belakang, sama caranya. Ingat cara ini, potong lalu ganti. Jangan pusing ayat jadi salah nanti. Yeah, bye. Didik TV, KPM.